Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Okey. Untuk bab 3, okey, rumus algebra, kita dah habis pada subtopik yang terakhir, ya. Kita dah masuk subtopik yang terakhir, iaitu 3.1.4. Penyelesaian masalah dalam rumus algebra. Di bab 3 dia ada 4 saja subtopik, dia 3.1.1. kita dah lihat bagaimana nak bentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Kemudian kita dah belajar bagaimana nak menukar perkara rumus. Kemudian 3.1.3, cikgu dah terangkan bagaimana untuk tentukan nilai pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberi. Dan untuk yang terakhirnya, 3.1.4, iaitu penyelesaian masalah, bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Okey, contoh. Okey, kita lihat dalam buku teks. Ini buku teks. Kamu boleh buka buku teks ke surat 48. Baik, contoh 6. Harga seketul ayam goreng di kantin sekolah ialah, okey, kata kunci, 2 kali ganda harga sebungkus roti. Dengan wang sebanyak RM5, Azman membeli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okey. Baki perbelanjaan tersebut ialah baki, baki dia RM1 dan disimpan. Jika Azman membawa RM12, berapa ketulkah ayam goreng yang dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Okey, kita nak fahamkan soalan ini, kita lihat seterusnya muka surat 49. Baik, daripada situasi tadi, okey, kita faham masalah dia. Bilangan ayam goreng yang boleh dibeli oleh Azman dengan wang sebanyak RM12. Wang Azman ada RM12. Okey, dia nak beli berapa ketul ayam, berapa ayam goreng yang diboleh beli dengan harga RM12. Baik, sekarang ni kita rancang strategi. Okey, harga sebungkus roti. Okey, wakilkan harga roti dan ayam dengan huruf X. Maksudnya kat sini dia kata harga ayam adalah 2 kali ganda harga roti. Dan kita tak tahu harga roti yang sebenar. Okey, yang ni kita dah belajar macam mana nak bentukkan rumus algebra. Kita kena wakilkan harga roti, kita wakilkan dengan pemboleh ubah X, iaitu harga yang kita tidak ketahui. Okey, kita gunakan huruf besar, huruf kecil sebagai pemboleh ubahnya. Okey, yang ini dipilih harga roti sebagai X, harga ayam 2X. Kenapa 2X? Dia kata tadi harga ayam 2 kali ganda dengan harga roti. Sebab tu 2X. Okey, jadi kat sini jumlah harga roti tambah dengan jumlah harga ayam. Okey, kita masih tak tahu berapa harga, berapa ayam yang dibeli dan berapa roti yang berapa ayam yang dibeli, ya, kat sini. Yang pasti kita tahu jumlah dia kita darabkan. Okey, untuk roti, harga sebungkus roti 2 darabkan dengan RMX. Dia beli 2 bungkus roti, 2 darab RMX tambah 2X. Okey, harga ayam harga ayam adalah 2X. Kita tak tahu berapa ketul ayam. Kemudian RM RM1, baki wang tadi dia dapatkan. Okey, jadi wang yang diterima RM1, jumlah belanja dia adalah RM5. Okey, ni kita bentukkan persamaan, kita bentukkan rumus algebra. Yang ni rumus algebra dia. Okey, rumus dia, 2X tambah 2X tambah 1 tambah sama dengan 5. Kita akan dapat ni, 4X tambah 1 sama dengan 5. Ni rumus dia. Kemudian ini kita jadikan X sebagai perkara rumus, sebab kita nak tahu nilai X. 5, okey, kita nak cari X. 4X tambah 1 sama dengan 5. Okey, kita tinggalkan 4X tambah 1, kita bawa kanan yang jadi tolak, sama dengan 5 tolak 1. Okey, tolak, yang ini operasi darab, bawa kanan jadi operasi bahagi. Sebab itulah X bahagi, 5 tolak 1
bahagikan dengan 4. Jadi x sama dengan, kita akan dapat nilai 1. Bermaksud 1 untuk nilai x. Maka harga sebungkus roti, tadi kita tahu kan harga roti adalah x. X ada berapa? RM1 lah. Jadi harga sebungkus roti RM1, harga seketul ayam RM2. Kenapa RM2? 2 darab x sama dengan 2 darab 1. 2 darab 1, 2. Jadi RM2. Okey, jadi kat sini kesimpulannya, Azman dapat membeli 5 ketul ayam goreng. Okey, 2 darab 1, 2. Okey. Azman dapat membeli 5 ketul ayam goreng. Kenapa? Wakilkan bilangan ayam goreng dengan huruf Y. Okey, jumlah harga roti tambahkan dengan jumlah harga ayam. Duit dia RM12 kan? Okey, jumlah harga roti RM1 darabkan dengan 2 roti, 2 bungkus roti tambah okey harga seketul ayam RM2. Darabkan dengan Y. Y ni kita tak tahu bilangan ketul ayam. Jadi kita bentukkan rumus yang kedua, iaitu 2 tambah 2Y sama dengan RM12, iaitu wang yang dimiliki oleh Azman. Okey, kemudian kita cari nilai Y. Y kita akan dapat 5. Sama juga kita guna konsep macam tadi ni. Okey, bawakan ini 2 positif, bawakan jadi tolak. Sebab tu 12 tolak 2 bahagikan per 2Y. Kenapa bawa kanan? Jadi bahagi, sebab sini darab, bawa kanan jadi bahagi, perkan 2. 12 tolak 2, 10 bahagi 2, 5. Jadi harga bilangan ketul ayam yang boleh dibeli oleh Azman dengan harga RM12 ini adalah sebanyak 5 ketul. Begitu. Jadi kat sini untuk penyelesaian masalah, kita kena kuasai bagaimana nak bentuk rumus algebra, bagaimana nak menukar perkara rumus ini, tukar perkara rumus ini. Kemudian yang ini tak gunakan, menggantikan nilai pemboleh ubah. Kita cuma cari saja nilai Y dan X ni. Kita wakilkan. Kamu kena mahir wakilkan. Bilangan yang kita tak tahu, kita wakilkan dengan huruf. Gini. Okay. Sebab kita tak tahu, kita kena mahir untuk wakilkan gunakan pemboleh ubah. Okey, ini tingkatan 1 pun kita dah belajar tentang pemboleh ubah. Okey. Okey, itu saja untuk bab 3. Kita dah habis bab 3. Kita nak tengok rumusannya. Baik, ini rumusan untuk bab 3, rumus algebra. Okey, kita dah lihat. Jadi kat sini rumus algebra menggabungkan ungkapan algebra dengan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi dalam bentuk persamaan. Okey, jadi rumus algebra kita ada huruf kat sini, kita ada operasi tolak, bahagi, okey, darab. Yang ni darablah, pi darab j darab kuasa 2. Okey, j kuasa 2. Okey, ni tanda sama dengan, mesti ada tanda sama dengan persamaan. Baik, kemudian perkara rumus yang diwakili oleh abjad. Ini perkara rumus, ni sebutan. Okey, ingat, ni perkara rumus. Yang depan ini perkara rumus dia. Belakang ini kita sebut sebagai sebutannya. Okey, sini dia ubah kedudukan daripada W kat depan. Sekarang ni ubahkan T di belakang. Kita jadikan T sebagai perkara rumus. Kita tukarkan kedudukan dia. Macam mana boleh dapat sini? W tolak 6 bawah kanan jadi tambah 6 sama dengan 8T. Negatif 8T. Okey, kita tukarkan ke depan 8T. Yang ni sebab kita dah negatif jadikan positif. Yang ni kita kena tukar tanda juga. Tolak 6 tolak W. Last sekali untuk cari T sebagai perkara rumus. Negatif 6 tolak W per 8. W ni sebagai sebutan dia. Okey. Kemudian yang terakhir, suatu nilai pemboleh ubah dalam rumus algebra boleh diperoleh apabila diberi suatu nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, ni bagi, dia bagi nilai B dan W. B sama dengan 2, Q sama dengan 4. Kita gantikan masuk, kita boleh cari nilai U. Okey, sama macam cikgu terangkan tadi. Okey, video sebelum ini bagaimana nak cari pemboleh ubah. Ni penyelesaian masalah tadilah yang tadi cikgu tadi contoh. Dia ada 4 saja. Okey, itu saja untuk bab 3. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.